berasnya ke anak-anak kita yang hebat juga. Menurut saya dan menyanyikan lagu dangdut itu merupakan sebuah tantangan baru yang berbeda mungkin juga lebih lainnya. Ya senang sekali, senang sekali. Ada kesulitan kan kita mau bermain drum ini kan biasanya mau main ya gimana? Seperti apa mungkin kesulitannya? Jaga tempo ya. Karena kan kalau di drum itu basic. Maksudnya drum baru bass bagi yang lainnya ikut. Kalau drum kan kalau sekarang ngaco semua ngaco. Ini sempat dikit-dikit out tempo tapi ya jelek lah. Tadi kan aku lihat juga tadi kakak juga iseng tuh agak sedikit iseng kan. Mungkin emang anaknya iseng banget. Apa sih yang paling disenangin mungkin apa dari kamu kemudian? Karena ketakutan menjadi kesel sendiri juga nggak sih? Sampai kesel gitu nggak sih kalau kesel romantis? Dul, kalau Dul sendiri di tahun 2024 mungkin apa yang harus dicapai dalam arti yang belum tercapai di 2023? Sudah tercapai sih. Yang penting sehat. Target sendiri mungkin kayak seperti menikah kan ada tapi yang paling penting sehat dulu ya. Cuma kita target apa kalau sehat saya mau hal aja ya. Dengar ada info kayak katanya kita main sempat singgung kita bisa pengen punya anak. Insyaallah itu kan berencana dan semoga persiapannya matang juga Allah makanya. Dan itu termasuk kode juga gak Dul? Kode dalam arti pengen punya anak dalam arti tahun ini atau seperti apa? Rencana-rencana arah sana ya? Iya loh. Tapi gak keganggu gak sih? Keganggu atau enggak sih? Ya, emang waktunya mungkin ke depan ya. Kalau Dul sendiri sempat nanya nggak pas di, waktu itu ditanya Bunda Mbaya Katisa waktu itu ditanya tuh pengen harapnya di 24 pengen punya anak pernah nanya nggak Dul sendiri Katisanya langsung aku senang lagi malah Bunda nunggu ya. Tapi kalau Dul sendiri mungkin dari 24 lebih menikmati aja atau lebih akan membuat serius untuk jenjang lebih serius mungkin. Ya kalau belum ya. Ya kita persiapkan dulu. Apa? Ya. Oke, makasih. Cukup buat sini ya.